ada shipwreck. Nah, namanya itu domain shipwreck. Itu kapal kargo katanya. Oh iya. Yaudah, oke, langsung aja kita lanjut. Ada My Adventure. Selamat datang di Wisata Bahari Belitung. Indomaret Shipwreck adalah salah satu spot diving di perairan sekitar Pulau Lengkuas dan Pulau Kepayang. Dengan kedalaman sekitar 20 meter, kita bisa menemukan kapal tenggelam yang masih utuh. Kita bisa menyusuri beberapa bagian di dalam kapal tersebut yang sudah banyak ditumbuhi oleh koral. Ayo bro sini, ikut kita menemukan sensasi menyelam di kapal yang tenggelam. Wah, kalau si Marshall semangat banget nih, sampai nyalip-nyalip ke dalam kapalnya. Wah, kalau udah wreck diving gini sih, jangan ditanya deh. Ini salah satu adventure favorit gua banget nih. Tapi bro, buka BCD untuk nyelip-nyelip kayak gua gini gak sembarangan ya. Jangan ditiru juga bro. Semua ada ilmunya dan kalau udah biasa sih gak apa-apa. Ini gua cuma suka gila aja bro. Aneka terumbu dan koral warna-warni kita temuin juga di sini. Lihat nih, yang kayak bubble ini adalah bubble koral atau gelembung karang. Mereka kayak putri malu nih guys, yang bisa terlihat besar kalau di siang hari dan mengecil di malam hari. Unik ya guys, jadi bikin gemes nih. Kalau yang imut dan lucu yang ini namanya Sea Worm. Sea Worm itu ada banyak banget warna dan jenisnya loh bro. Di Indo Marine Shipwreck Dockside ini nggak jarang juga loh kita lihat brokoli koral. Bentuknya emang mirip banget sama sayur brokoli ya. Table koral yang berukuran kecil sampai besar juga tumbuh nih di sini. Banyak ikan-ikan kecil yang lalu lalang juga di sekitarnya. Halo ikan, jumpa lagi kita. Info nih guys, kalau mau diving di sini, arusnya lumayan cukup kencang. Di atas dan juga di bawahnya. Pastiin kalian ditemenin sama dive masternya atau dive buddy kalian yang bersertifikat. Ya, walaupun visibility hari ini kurang bagus, tapi kita tetap senang bisa menyelami bawah laut Belitung yang pesonanya gak kalah cantiknya, bro. Adventure itu makan, benar kan? Nah katanya di sini nih tempat makan ini lagi ada demen makan lagi makan. Serius yuk? Ya, lagi syuting. Kita gangguin gimana? Grecokin sob. Tapi marah nggak? Ah bodo amat. Bodo amat, cek aja. Nah kita buktiin tuh makanan itu beneran pecah atau enggak? Yo. Ya, ya, ya. Acep nggak tuh? Acep. Acep. Acep yang mana? Ayo, ayo kita makan. Aduh, tapi hati-hati nih. Gue udah di belakang. Ntar kagetin. Ternyata ikan nila kita emang bulunya banyak, tapi emang tebel-tebel.
Jadi bisa dilihat dan bisa kita keluarin. Wah, yang benar. Weh, kayaknya gua tahu nih program apa nih. Kalau mati ketong enggak dimakan. Kalau makan itu jangan sendirian, ditemenin dong sama cowok-cowok ganteng kayak gini. Kita bisa adventure. Maaf ya. Ini agak-agak bau matahari tapi ya. Iya. Banget, ini kayaknya enak nih. Ini apa nih? Ada ikan, ada cumi, ini apa? Kangkung? Ini kangkung. Nah, ini cumi bakar kangkung. Kayaknya gak cukup deh ini kalau tiga ini buat kalian kayak gini abis hiking kan? Ya udah. Wih, pecah nih. Kita mau gangguin Teh Vivit dan teman-teman makan yang sama-sama lagi ada di Belitung. Jodoh emang gak kemana ya, bro? Abis diving, abis juga untuk mengeksplor alam Belitung. Ditutup manis manja makan malam bareng Vivit dan tim Demen Makan. Demen banget, pecah! Resto Rindu Pantai Belitung jadi pilihan kuliner kita malam ini. Resto Rindu Pantai ini recommended banget buat lo yang suka seafood dan kawan-kawannya. Dijamin pecah di lidah lo deh bro. Bumbu-bumbunya pas menggugah selera. Bakarnya, kita angkat dulu. Oh, lihat tuh wish. Pemirsa. Dagingnya, lihat tuh. Coba pegang, bagian ini enak loh. Oke. Okay. Bagian buntut. Bagian buntutnya kayak keripik-keripik gitu. Lihat tuh, dagingnya. Crunchy-crunchy gitu. Teksturnya. Oke. Pecah tuh ya? Nggak salah nih, makanan yang dipesan sama Teh Vivit enak semua, Jo. Rasanya pengen nambah terus. Tapi kok gua sama Rikas kayaknya sama-sama jaim ya di depan Vivit? Bumbu kecap. Bumbu kecap. Ini kangkungnya dimasak? Kangkungnya dimasak agak pedas-pedas gitu. Ah, lu doang kali Shal yang jaim. Gua sih cuma malu aja. Hehe, kalau gitu kita sama dong ya. Nanti aku. Nah, sekarang kita cobain dulu cumi bakar. Ini cumi bakar bumbu apa? Bumbu kecap. Thank you guys yang udah nonton MTM Belitung pagi ini. Jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter MTM di @mytrip_myadventure. Dan jangan lupa untuk ikutin update MTM The Movie-nya di @mytripmyadventurethemovie. Oke, see you again. Terima kasih banget loh dodanya Rikas dan juga Marshall sudah nemenin kita makan. Yeah. Nah, ini sisanya harus dibungkus, dibawa ya buat nanti naik gunung pasti. Gitu ya. Boleh bisa, ya? Bisa. Oh ya. Oke. Okay. Nah, ini ada sedikit hadiah dari MTM Adventure. Hore, dapat. Ini buat dipakai trekking besok pagi, maksudnya ngeliat sunrise. Besok pagi. Iya. Karena kan dingin ya, harus diperluin ya. Oke. Kalau gitu. Keren enggak? Keren lah. Nah, Indonesia itu enggak cuma kaya akan keindahan alamnya, tapi kaya akan kulinernya juga. Keren. Benar banget. My Dream Adventure. Pecah. Kayaknya gue tahu nih program apa nih. Kalau mandi ketong. Oh, besok jangan lupa nonton gue Marcel Sastra, Rika Sarsa, dan Teh Vivit Kavi di Demen Makan. Demen banget, pecah. Minggu 11 September jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans TV. Pokoknya pecah. Demen makan, demen banget. Pecah.